Hai guys, hari ini ketemu lagi sama aku. Kita bakalan main ke Alfamart yang ada di Dubai. Kita belanja-belanja barang-barang Indonesia yang ada di sini. Mudah-mudahan lengkap ya. Terus liatin channel YouTube-ku ya. See you. Guys, sukro juga ada. Terus nih, tradisional banget rengginang. Terus nih, brand-brand dari Indonesia. Tepung Los Brand. Terus ada kerupuk udang Aloha dari Sidoarjo. Di sini juga ada yang bekunya. Oh, yang bekunya tuh ada bakso, ada cireng. Ada pete nih. Di sini juga ada tempe, guys. Tempe. Ada ini pete, terus ada tahu, tahu kuning juga ada. Hey, di sini ada telur asin sukaanku, terus kalau yang lain-lainnya sih sama. Aku beli telur asin, harganya 5,15. Ini mau dipisahin. Ini telur asinnya dari Indonesia apa bikin di sini? Bikin di sini. Oh, bikin di sini. Kok bisa? 1 2 3 4 5. Oke. Sekalian ini juga, Mbak. Tahunya ya. Kayaknya banyak sekali. Sudah? Ya, ini juga. Oh, ini belum. Ya. Ini sudah.
Udah, jadi berapa? How much? How much? 318. Oke. Jadi belanja kita hari ini lumayan agak banyak. Nanti di rumah aku bakalan buka deh harga-harganya berapa ya guys. Dan habis berapa hari ini. Sekarang kita mau ke restoran di sebelah karena itu juga masih restoran Indonesia. Suami dan anakku nunggu di sana. Untuk belanjanya sudah selesai. Ayo kita ikutin aku ya. Yuk, sudah. Jadi 30 ya. Ya. Nih. Dadah. Sekarang kita mau ke seleraku. Ini sama si Mbak namanya. Mbak siapa? Basumi. Basumi. Ini yang suka bantu aku kalau delivery kayaknya, yang suka ngabisin uang aku. Belanjanya tuh banyak ini, parah banget. Nah, ini seleraku. Ini masih restoran Indonesia juga punyanya. Oh iya, ngomong-ngomong ini tuh punyanya Mbak Lola ya. Nggak tahu nih Mbak Lolanya ada nggak hari ini. Nih, dipalak sama Mbak Sumi banyak banget. Ih, banyak. Sayang tapi masih kurang 30, aku kurang nanti bayarin dong. Yuk. Kita mau nongkrong-nongkrong dulu di sini. Nih. Restorannya kayak gini. Ya, es teler. Pisang. Makasih ya. Jadi gitu guys, jalan-jalan kita di Alfa. Si Alfanya tuh sebelahan sama seleraku, itu restoran Indonesia. By the way, ini punyanya Mbak Lola. Aku kenal sih, tapi gak kenal baik. Pernah ketemu beberapa kali di event. Nah, di seleraku ini juga restorannya lumayan lengkap, makanan Indonesia. Makanannya enak-enak, terus di sini juga tempatnya lumayan cozy untuk kumpul-kumpul sama-sama orang Indonesia. Sekarang kita mau pulang karena udah sore. Nanti kita bongkar apa aja sih yang aku beli di Alfamartnya dan harganya berapa ya guys. Terima kasih. Kita pulang dulu ya. Ini belanjaannya yang tadi di Alfa. Kita buka ya guys. Kita bukanya plastik ini dulu ya. Oh iya, aku bakalan kasih tahu harganya juga dan kita akan convert ke nilai rupiah ya. Sekarang yang pertama, bumbu racik ini harganya, mana sih bumbu racik? Oh ini, harganya 4 dirham. Ini 4 dirham.
Aku bawanya 1, 2, 3, 4, 5, jadi 20 dirham. Terus aku bawa tahu ini, tahu putih. Tahu putih ini 8 dirham. Yang ini sama 8 dirham. Ini juga tahunya, oh ini 10 dirham. Yang ini kusuka 7 dirham. Ini tolak angin satunya 4 dirham, aku beli 3. Terus aku beli telur asin. Harganya telur asin berapa ya? Mana sih telur asin? Telur asin. Oh iya, di sini gak tahu yang mana, tapi tadi harganya kira-kira 15 dirham dapat 5. Terus ini ada cuanki-cuankian. Berapa ya? Tadi aku lupa deh. 15 kalau enggak salah. Terus cabe ini 25.000 per 1 kilo, tapi bisa beli satuan. Aku beli 3 biji. Kita buka satu lagi. Ini masterpiece-nya. Kecap Bango yang refill ini aku beli yang besar. Ini harganya 18 dirham Cap Bango. Terus ada Maichi. Tadi Timba Sumi nawarin Maichi, katanya enak. Ini 7 dirham. Terus kerupuk mentah ini 15 dirham. Sariwangi teh 7 dirham. Sambal pack 12 dirham satu bungkus ini, tapi saset guys, enggak ada yang botolan. Terus Indomilk ini 12 dirham. Terus bon cabe ini penting banget buat makan si bapak suami, 10 dirham. Terus ada kentang goreng, bawang goreng, kok kentang goreng. Ini 15 dirham satu toples. Terus, nah ini tadi aku iseng beli coki-coki karena terakhir beli coki-coki kayaknya waktu SMP deh, SMP. Nah tadi kebetulan ada, harganya cuma 1,30 dirham, jadi nggak nyampe 2 dirham. Kok nanggung banget ya. Ini Kara Suntara 5 dirham, aku beli 2. Terus ada Ceres coklat, ini 15 dirham. Ada sambal pecel, ini membantu banget kita buat makan yang pakai kacang-kacangan, saus kacang, ini 8 dirham. Terus ada tempe mentah, ini barang langka, susah banget nyarinya. Ini tempe 7 dirham, masing-masing 7 dirham. Terus ada empe-empe. Ini beku ya guys, jadi kita bisa simpan terus makannya nanti pas lagi mau tinggal digoreng. Ini empe-empe tadi 25 dirham, wow, mahal sekali, lumayan lah. Ini 25 dirham. Pempe, terus ada, oh iya ini tadi juga ditawarin ayam goreng yang di pack, jadi tinggal goreng katanya. Harganya 15 2 ayam, dada sama paha, udah sama sambelnya. Terus ada bakso kuku, ini 25 dirham satu pack. Yang terakhir aku beli ini Energen. Nah, ini 15 dirham.
satu bungkus ini. Ini yang tadi udah masuk. Nah, jadi semua total belanjaanku hari ini 317 dirham. Saya ulangi ya. Saking groginya mahal. 317 dirham koin 94. Itu belum including tax 15.14 dirham. Jadi semua total 317.94. Oh, udah termasuk tax. Ya, lumayan lah. Lumayan mahal. Cuman kita jarang-jarang main ke Alfa. Jadi sekalian ke sana kita beli barang-barang untuk biasanya 1 bulan ke depan gitu, guys. Ya, jadi lumayan lah untuk stok kita makanan Indonesia, maklum ya, lidah-lidah Indonesia. Ya, gitu aja sih, guys. Open unboxing belanjaannya hari ini. Semoga kalian bisa main ke Dubai dan kita belanja-belanja deh di Alfa sini. Jadi kita enggak akan kehabisan makanan-makanan Indonesia, oke? See you di YouTube aku selanjutnya ya, di episode aku selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.